Petugas gabungan anu ngawengku polisi Dinas Lingkungan Hidup turta Satpol PP meriksa salah seji leuweung di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung lantaran dierong aya alih fungsi lahan. Di atas lawak petugas mangihan panyalimpangan nyata walungan anu diurugan kutaneuh. Poe Kemis berang, petugas anu ngawengku polisi Dinas Lingkungan Hidup turta Satpol PP Kabupaten Bandung mariksa salah seji leuweung anu aya di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung. Aparat ngelakonan pemeriksaan lantaran dierong aya alih fungsi lahan anu dilakonan ku oknum salah seji pausahaan pertanian. Di eta lokasi petugas gabungan manggihan panyalimpangan nyata hiji walungan anu disaeur ku taneuh. Balu karena cai anu sakuduna ngamalir ka desa pikeun kapentingan masyarakat jadi katutup. Gini, kalau kegiatannya seperti yang kita lihat di lokasi ini ya, seperti yang kita lihat di lokasi, dampak paling jelas adalah kerusakan lingkungan. Apa bentuk kerusakannya? Bentuk kerusakannya airnya tidak terdistribusi sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya, sunatullahnya, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran lebih rendah kan? Dan dengan Tuhan dibuat sedemikian rupa air itu mengalir ke semua sisi kehidupan, ke kampung, dalam konteks ini kampung, apalagi sawah, kan gitu ya. Ini ditutup atau teman-teman? Ya ini yang kita injak ini apa? Ini sungai ini. Ini ditimbun. Satu itu. Kedua, dengan kegiatan yang tidak berkaedah konservasi ya, yang tidak berkaedah teknis, nanti lahan itu begitu dia kehantam hujan dari atas, hujan dari langit, dia akan memecah tekstur tanah kan, membeturan air kan? Nanti air itu akan turun, itu membawa tanah. Sajeroning kitu, pihak nuboga wenang bakal segancangna memenah deui eta walungan anu disaeur, sangkan fungsi deui sakumaha mistina. Kalau memang dianggap saya merugikan orang, ya itu hadiralah. Jadi saya memperbaiki ya, Pak? Iya, jelas. Ya. Nah, tetapi gini, yang penting diketahui bahwa ini terjadi, kalau yang saya bikin di sana, kepentingan saya hanya jalan. Kalau yang keinginan saya membuat tanggul, itu memang untuk masyarakat. Karena memang untuk masyarakat, petani, itu air yang paling penting. Apalagi di sini udah berapa tahun nih? 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu mulai sangat kurang air. Kalibatan eta inspeksi atau pemeriksaan anu dilakonan ku aparat teh dipeharap alih fungsi lahan bisa sagancang na dieureunan sangkan teu mucunghulkeun hal anu madarat kawas musibah alam. Yuana Kurniawan, Bandung TV.